Hai guys, kembali lagi di channel Harley. Ya, jadi kita akan melanjutkan game yang kemarin, yaitu game Resident Evil 2 tahun 1998 yang dirilis oleh Capcom. Jadi di mana kemarin kita di video sebelumnya sudah muter-muter laboratorium dan disuruh nyari item-item dan sebagaimana kan banyak item-itemnya, dan juga kita di video sebelumnya kita mendapatkan virus, pokoknya G-virus apa gitu, dan juga zombinya itu udah ada yang namanya apa sih itu, yang titan-titan, pokoknya udah banyak banget lah. Ya, penasaran kan, langsung aja kita memainkan gamenya coy. 3, 2, 1 mulai. Oke, jadi di sini kemarin si Edo Wongnya hilang, entah kemana, gua nggak tahu. Jadi di sini gua ini mungkin buat taruh, dan mungkin ini buat taruh lagi. Ini buat kopling, dan ini gua bawa. Oke. Mungkin ini gak guna lagi, dan ini gak begitu berguna lagi, pistol. Jadi gue bawa darah yang banyak. Oke. Ada first aid, ada tanaman, dan mungkin gue akan bawa yang bawa apa ya, bawa apa nih, bawa apa dong, enak bawa ini tuh kali ya, tapi slotnya tinggal satu, dan kita mungkin ini nggak usah dibawa, kita bawa first aid aja deh, banyak. Oke, jadi di sini kita akan memakai first aid. Jangan pakai ini aja dulu. Nah, jadi di sini kita udah nggak ada darah lagi. Tinggal first aid. Kita langsung keluar. Oke. Aduh, kok ke situ arahnya dong? Gini, saya mau lewat, ya. Mati dong, mati dong. Lu mau apa-apa, udah mati. Oke, jadi masalahin juga ya. Kan musuhnya ada apa? Darah gua sisa satu, teman-teman. I've been waiting for you, Leon. Ada Wong ternyata ada di sini. You know what this is about. So just hand over the G virus. I don't believe this. Annette was right about everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. Si Edo Wong ini mencoba merebut virusnya kan. Ah, lo ditembak sama siapa tuh? Ada. Ada. Oh, jatuh Edo Wongnya. Ada. I got you. Don't give up. Edo Wongnya udah terluka parah. Dan ternyata dia masih hidup, profesornya. Oke. Okay. No, I promise you that we would escape. You just have to help me out here. Buruan. I really wanted to escape with you, Leon. Escape from everything.
Oke, jadi mungkin kita akan kebanyakan ngelihat drama di sini. Nah, kan dilepas tangannya. Ada. Ya, buruan, 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 buruan. Oke, jadi si Leon itu sedih. Ada uangnya jatuh, coy. Ayo dong. Udah? Dramanya udah? Ya, dapat virusnya ada di situ ternyata. Oh, dibuang dong. Oke, jadi di sini kita ke kanan, mendingan. Kita langsung aja nggak usah melawan itu makhluk hijau-hijau. Mending kita langsung turun ke bawah. Oke, kita kesini benar. Oke. Jadi kita kan udah dapat disnya. Ini modis. Aduh, injak. Kok ada dong? Ada? Ada dong. Kok kena lagi kan ya? Darah gua habis dong. Ya, fix habis darah gua di sini. Habis. Habis darah gue disini. Tapi sebelum kesana gue mau ngambil kesini dulu, coy. Gue mau ngambil yang pistol. Ya benar, aku mau ada pistol dulu. Kita cari-cari jalannya di sini, kalau nggak salah ada map. Nah, dan di sini gua mau ambil box key. Ini box key, mana box key? Nah, dia. Dan mungkin di sini gua perlu peluru. Nah, ini udah itu aja. Oke, gua pukulin. Nah, jadi kita save dulu kali ya, daripada mati. Save dulu. Save. Setelah kita balik lagi ke sini kan, balik ke monitor room. Oke. Jadi di sini kita taruh lagi. Nanti kita tinggal ngambil box, box kalau nggak salah. Bener nggak sih kesini? Bener nggak? Oke, berarti kita ke kiri. Nah, ini kita kesini dulu. Nih, gue lupa ngambil gini. Tuh, kan lumayan. Jadi nanti bisa dikombin, coy. Kombin. Nah, lanjut kita balik ke tempat yang tadi. Oke. Balik ke tempat yang tadi. Oke. Ya, buruan. Waktu, buruan.
Oke, jadi di sini ada shaft itu. Tadi kita udah naro modis. Oke, kita langsung aja ke sini. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, tipe P apa ini? Aku nggak tahu. Aduh. Klik dan ada waktu timer. Ini suruh ngapain gua? Ini bukan. Yes. Oke. Nyobain. Kenapa dia? Ini raja kayaknya, raja terakhir kayaknya. Kayaknya, kalau udah begini, tandanya mau meledak ini laboratoriumnya mau meledak. Kenapa dia ini? Aduh, kok loncat-loncat dia? Ya. Ya, mati dong. Oke, lanjut. Ini kayaknya raja terakhir nih, gue harus kabur-kaburan kayak berarti. Oke. Si Magnum. Nah, ayo buruan. Nah, tertutup. Buruan. Berarti tadi pertama 3 kali tembak. Oke. 1, 2, 3. Oke, 3 kali tembak dan dia loncat-loncat. Loncat ke atas berarti ya. Aduh. Cuma pakai senjata ini kali ya. Ini kemana dia? Aduh. Dong, gua nggak ada darah. Gimana caranya? Mati terus dong, susah beneran deh. Jadi sini gua udah mati 3 kali. Cepet. Oke, berarti kita ke ini. Rajinnya udah bosan kok, udah ngeliatin 2 kali soalnya. Kenapa dia? Buruan.
Aduh. Kita kombin dulu. Ya, mati dong. Mati dong, please mati. Please mati, jangan ulang keempat kali. Please mati. Please mati ya. Mati ya. Mati ya. Mati, jangan ulang lagi keempat kali. Please. Please, please, please. Aduh, udah sekarat dong. Sekarat dong. Oke. Jadi susah juga ya caranya. Masih ya. Aduh, tolong dong, tolong, tolong. Ayo, di depan ada apa itu? Di depan jangan ada monster lagi. Jangan ada monster lagi. Tamat bro. Tamat, jadi itu ceritanya seperti itu, jadi tamat disambut oleh Claire. Dan mana nih tamatnya genting banget, gue udah nggak ada darah lagi, pelurunya pada habis kan. Jadi tamatnya seperti ini, tamat bro, tamat. Please jangan lawan lagi dong, tamat dong, tamat, tamat. Tamat dong, tamat. Nah ini cewek siapa nih? Gue nggak tahu. Jadi yang menyelamatkan di sini clear. You're right. This is just the beginning. Tamat akhirnya gue menyelamatkan tim Resident Evil 2 Capcom. Jadi tamat. Goodbye. Tamat juga bro. Apalagi ini? Apalagi? Apalagi? Kok gelap? Kok gelap? Kok gelap? Tamat bro. Oke, kita stop, stop, stop. Stop, stop, mana stop, stop. Stop. Ya coy, jadi untuk video kali ini seperti itu. Kita akhirnya menamatkan game Resident Evil 2 tahun 1998 Capcom. Jadi kita sudah menamatkan, dan setelah melawan rajanya kita 3 kali dead, susah banget. Untung kita dapat C Magnum. Jadi untuk senjata ampuhnya itu pakai C Magnum untuk melawan rajanya kan. Jadi tadi kita sudah nyoba pakai machine gun, nggak kuat, walaupun pelurunya banyak itu nggak nembus ke rajanya. Jadi untuk video kali ini seperti itu. Untuk alur Resident Evil 2 Capcom ini seperti itu kan, panjang banget. Kita sudah sampai bagian ke berapa nih? 6, 7, 8 atau 9 atau 10 kali ya. Kita sudah di alur seperti itu. Ya jadi untuk video kali ini seperti itu aja. Jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus video-video selanjutnya. Di next video mungkin kita akan memainkan game yang lain, petualangan yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini, upload video-video menarik lainnya bro. Jadi cukup sampai di sini aja, terima kasih, dadah.